Oke guys, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di The Breeze guys. Nah, ini pintu lobbynya ya, lobby The Breeze ya. Dan di dalam situ banyak tempat-tempat kuliner juga. Dan sekarang gue mau ajak lu ke salah satu tempat. Gue sih belum pernah kemari ya, tapi gue penasaran, makanya gue datang kemari sambil kita lihat ada apa di dalam sini. Namanya Kumulo ya, jadi kita mesti nyebrang ke sana tuh ya. Mana ya? Nah, kita mesti ke arah sana, nanti nyebrang ada ya, ada jembatan lah ya. Makanya ikutin dulu guys. Jalan dulu. Oke, ini dia. Ini lobbynya. Lobby The Breeze. Kalau di sana tuh ada tempat-tempat kuliner-kuliner, makanan-makanan ya. Ini kita udah di depan, kita udah ada satu taman keren banget. Ya. Nanti kita mau ke arah sana nih, guys. Tuh, kita mau ke arah sana. Kita jalan. Namanya Kumulo. Nah, itu ada orang yang keluar-keluar dari sana. Kita lewatin jembatan. Cek jalan ya. Ada apa aja di sana, guys? Tuh. Ya, bentuk bangunannya di sana. Ini ada apa nih? Oh, ini ada keterangan bebek. Oke, kita masuk, guys. Ini ada restoran juga nih. Ada restoran-restoran. Ini di bawah ada kolam juga. Kiri sisi kanan juga ada. Restoran Cakra, ini kita mau masuk ini hari ini guys. Namanya Kumulo. Kumulo apa nih? Kumulo Kreatif Kompon. Ini dia lokasinya, ada ini. Kumulo. Hari ini ada lokasi-lokasi tempat-tempatnya. Tidak. Oh, nah, oh ini registrasi ya. Nah, ini kita harus registrasi dulu di sini baru boleh masuk ya. Iya benar. Oh, ini kita. Oh, satu ini maksimal 5 orang. Oke. Oke guys ya. Jadi nanti kalau mau masuk kemari, ini bayarnya ini masuk ke dalam ini 50.000, tapi ini sudah 15.000 itu sudah akses masuk, sama nanti dapat 35 voucher untuk makan di dalam. Ya, ya, tadi udah mau masuk ke dalam, cuman memang tadi mesti harus izin dulu karena untuk ngevlog ya. Ini ada ininya nih, syarat-syaratnya tuh harus pakai masker, jaga jarak tetap. Kalau bawa anak juga harus dalam pengawasan, share the road, bawa sepeda boleh. Oh guys, mobil pun enggak boleh. Oke, nah ini dia masuk mesti tes dulu. Oke, sekarang kita lihat di sampingnya karena enggak boleh ngevlog di dalam. Kita lihat dari sampingnya aja ya. Nah, itu berbentuk taman-taman aja di sana ya. Jadi kalau yang mau kemari silahkan, tapi sekarang berbayar jadi ada 50.000 ya. Kita lihat dari sampingnya aja ya guys ya. Tuh. Ini ada apa nih? Ada Suga. Lagi foto-foto produk. Ya, banyak yang buat konsep-konsep buat foto-foto keren di dalam situ. Ya. Bentuknya seperti kayak kafe-kafe. Imut-imut ya. Tempatnya kafe-kafe kecil-kecil tapi unik-unik. Ya, sini ada tempat
buat duduk-duduk nongkrong ya. Ya, kalau samping sini bebas nih, restoran, banyak restoran-restorannya. Nah, sekarang kita lihat ada apa aja. Kita lihat hanya dari kejauhan ya guys, nggak apa-apa ya. Nah, ini apa nih, kayak tempat desain-desain begitu. Nah, kalau di dalam-dalam itu bisa foto-foto sampai ke sana tuh guys. Ada juga yang butik-butiknya. Itu dia bentuknya seperti itu guys ya, kafe-kafe kayak ada tempat-tempat desain-desain begitu, unik-unik, cakep-cakep juga, keren banget buat foto-foto. Ngintip lagi dari sini, ini dia. Ini bukanya dari jam berapa aja kak? Kalau weekday bukanya dari jam 10 sampai jam 6 kak. Kalau weekend dari jam 8 sampai jam 8. Oh kalau weekend lebih pagi, jam 8 sampai jam 6 ya. Tapi kalau oh jam 8 sorry, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Tapi kalau hari biasa jam. Hari biasa kita dari jam 10 sampai jam 6. Oh jam 10 lebih cepat tapi ya, jam 10 bukanya jam 10 siang, tapi tutupnya lebih cepat. Cuman kalau Sabtu dan Minggu aja. Dan ini tadi masuk ini mesti scan ya, terus ada biaya masuknya. Kalau nggak salah tadi 50.000 ya, sudah biaya masuk 15.000, terus dapat voucher 35.000 untuk ini dalam ini ada apa aja nih? Makanan, minuman, fashion, produk, meeting. Oh, jadi malam di dalam ini ada kafe gitu ya, bisa makan, ada minuman, terus apa? Fashion ya. Oh, gitu guys. Nah, ini itu. Jadi yang penasaran kemari, silakan mampir kemari, namanya Kumulo Creative Compound ya. Nah ini guys tuh, keren, mantep. Karena tadi kita mau masuk ke dalam, mau nge-vlog harus izin. Oke tadi kita, bener ya, kita nggak masuk kemari, kita lihat dari sini aja. Mantep. Silakan kalau Sabtu Minggu sampai malam guys. Oke mas, mari nah, kita lanjut lagi kemari. Di jalan-jalan kita lihat ada apa aja. Tuh nongkrong di sini juga enak guys, sore-sore kalau siang agak panas ya. Ada gold gym gede di sini, ada taman. Ada tempat-tempat duduk buruk bersih. Oke, kalau ini sih lokasi The Breeze ya guys. Ya, ini banyak tempat-tempat nongkrong-nongkrong juga selain tadi yang Kumulo Compound. Ya, ini ada tempat-tempat buat duduk-duduk juga, taman-taman. Keren-keren. Ya, kalau sore adem. Ada kafe-kafe manual, brewbar, kopi tanah air kita, Baracik. Keren. Tuh. Ada beca juga. Ini keren juga ya konsepnya. Kayak warung-warung begitu. Ini food court yang di sini. Gede juga, lumayan tempatnya. Oke, ini dia tadi kita mau liput ke Kumulo, cuma tidak boleh, akhirnya kita liputnya dari luar. Oke, ini dia konsep The Breeze yang ada di
BSD.